adalah weton yang paling spesial, yang paling istimewa ya, menurut ramalan primbon Jawa. Selain tipe tunggak semi, weton Rabu Pahing ini juga tipe Sri, juga tipe Lakuning Air. Rajanya dalam hal kerezekian, artinya keberuntungannya sangat luar biasa ya. Weton Rabu Pahing ini punya kesempatan menjadi orang sukses. Selamat datang di channel Radio Notonegoro. Jangan lupa subscribe KM Sare. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Notonegoro. Channel YouTube yang menyajikan ramalan-ramalan primbon Jawa. Kali ini saya akan membahas tentang weton yang dapat keistimewaan khusus. 6 weton paling spesial menurut ramalan primbon Jawa. Menurut ramalan primbon Jawa, setiap weton memiliki keistimewaan dan kelebihan masing-masing, begitupun dengan kekurangannya. Namun dari sekian banyaknya weton yang berjumlah 35 weton, ada 6 weton yang menurut ramalan primbon Jawa menjadi weton yang paling spesial, karena weton-weton ini dianugerahi keistimewaan khusus. Keistimewaan apa dan weton apa saja yang menjadi weton spesial, menjadi weton paling spesial menurut ramalan primbon Jawa? Simak terus video ini sampai tuntas. Tapi sebelum itu, bagi sobat yang baru bergabung di channel Radio Notonegoro, silahkan sobat subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan konten-konten terbaru dari channel ini. Baik sobat, langsung saja akan saya bahas weton yang mendapatkan keistimewaan khusus. 6 weton paling spesial menurut ramalan primbon Jawa. 6 weton ini dianugerahi keistimewaan atau kelebihan khusus menurut ramalan primbon Jawa. Yang pertama, ada 2 weton yang dianugerahi keistimewaan dalam hal ilmu spiritual. Ilmu spiritual ini juga punya potensi jadi orang kaya karena ubu rambi atau bekal hidup yang dimiliki oleh 2 weton ini berpeluang atau memiliki potensi untuk bagi weton ini untuk menjadi orang kaya. Kemudian ada lagi 2 weton yang dianugerahi keistimewaan khusus menjadi weton yang religius, artinya weton ini sangat taat dalam hal keagamaan. Dan rezeki dari weton yang dianugerahi keistimewaan religius ini, rezekinya diramal akan selalu lancar sepanjang hidupnya. Kemudian 2 weton lagi yang dianugerahi keistimewaan khusus menjadi weton yang memiliki keberuntungan paling besar menurut ramalan primbon Jawa. Weton-weton ini juga punya kesempatan menjadi orang sukses. Anugerah tersebut adalah bawaan dari lahir yang dalam masyarakat Jawa disebut dengan upu rambe atau perbekalan hidup yang memang dianugerahi oleh Tuhan kepada yang bersangkutan sejak weton tersebut dilahirkan. Di sini ada 3 perhitungan ramalan primbon Jawa yang saya gunakan. Di sini ada 3 ramalan primbon Jawa yang saya gunakan untuk melihat lebih dalam keistimewaan khusus yang dimiliki oleh weton ini. Karena weton ini menurut ramalan primbon Jawa menjadi weton yang paling spesial. Yang pertama, saya akan bahas terlebih dahulu weton yang dianugerahi keistimewaan ilmu spiritual. Weton yang pertama adalah weton Selasa Wage. Selasa Wage ini memiliki jumlah neptu 7. Selasa Wage yang memiliki jumlah neptu 7 menurut penghitungan karakteristik dari weton tersebut jatuh pada hitungan lebu ketiup angin. Artinya dalam perjalanan hidupnya weton ini lebih banyak
mendapatkan kesusahan, susah mencari sandang pangan, sering pindah rumah, dan kesusahan-kesusahan lainnya yang sering dihadapi. Biasanya ini terjadi semasa Weton Selasawage ini masih muda. Banyak keprihatinan yang dialami oleh Selasawage ini di masa muda. Namun setelah menjalani kehidupan lebu ketiup angin, banyak keprihatinan di masa muda, Weton Selasawage ini akan mendapatkan kehormatan, yaitu Tibo Lungguh. Tibo Lungguh di sini artinya akan mendapatkan kehormatan, kemuliaan, menjadi orang yang disegani, menjadi orang yang mulia dan lain sebagainya. Karena lungguh di sini adalah kedudukan. Artinya Weton ini akan mendapatkan kesempatan mendapatkan kedudukan menurut ramalan Primbon Jawa. Sedangkan gambaran dari perjalanan hidupnya dari Weton Selasawage ini adalah lakuning bumi. Artinya jika Weton ini menjadi orang yang berguna, layaknya adalah seperti bumi yang subur, maka Weton Selasawage ini menjadi orang yang sangat bermanfaat sekali ya kepada diri dan sekitarnya, seperti halnya dengan tanah yang subur. Jika ditanami tanaman, maka dia akan tumbuh, dan tumbuhan tersebut akan berbuah menjadi tempat berteduh dan lain sebagainya. Gambarannya seperti itu, jika Weton Selasawage ini berhasil dalam menjalani kehidupannya. Selain itu, Selasawage ini juga dianugerahi wadah ilmu yang besar, sehingga Selasawage ini mampu menguasai berbagai macam ilmu, termasuk juga ilmu kebatinan, ilmu spiritual, dan keistimewaan lainnya adalah Weton Selasawage ini sejak lahir dianugerahi mata batinnya mudah terbuka atau mudah dibuka. Jika diasah sejak dini, maka Weton yang Selasawage ini akan punya kesempatan untuk memiliki indera keenam. Itu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Weton lain ya, karena sejak lahir Weton Selasawage ini sudah dianugerahi mata batinnya mudah terbuka. Selasawage ini punya potensi menjadi orang kaya jika dia mampu menjalani kehidupannya dengan baik dan tidak terbawa dengan keadaan sekitar dan terbawa arus oleh lingkungan dan lain sebagainya yang akan mempengaruhi perilaku dan sikap dari Weton Selasawage ini. Weton yang kedua yang juga dianugerahi keistimewaan ilmu spiritual adalah Weton Jumat Kliwon. Weton Jumat Kliwon ini juga punya potensi jadi orang kaya, juga punya potensi memiliki ilmu spiritual yang tinggi. Weton Jumat Kliwon yang memiliki jumlah neptu 14 dalam karakteristik kepribadiannya Tibo Sumur Sinaba. Sumur Sinaba ya. 14 mohon maaf, ini ada kesalahan ya. 14 di sini juga Tibo Lepu Ketiup Angin. 14 Lepu Ketiup Angin. Weton Jumat Kliwon ini juga memiliki kepribadian lebu ketiup angin, artinya di masa mudanya banyak mengalami keprihatinan, banyak mengalami kesusahan, susah cari sandang pangan, sering pindah rumah, dan keprihatinan-keprihatinan lainnya. Dan hal tersebut adalah ujian hidup untuk membentuk karakteristik atau kepribadian atau mental dari dua Weton ini semasa mudanya. Menjalani keprihatinan yang luar biasa. Selain itu, Weton Jumat Kliwon ini juga tibo loroh, artinya harus banyak perjuangan dalam menjalani kehidupannya. Ujian hidupnya memang sangat berat untuk Jumat Kliwon ini. Kemudian jika Weton ini sudah melewati masa ujiannya yang Tibo
yang jatuh pada lebuh ketiup angin dan tipu lorok. Weton Jumat Kliwon ini akan mendapatkan bintang, artinya dia akan menjadi sesuatu yang bercahaya dalam kegelapan. Weton Jumat Kliwon ini menjadi sosok orang yang benar-benar spesial, benar-benar istimewa dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Jika Weton Jumat Kliwon ini mampu menjalani kehidupannya dengan baik. Menurut ramalan Primbon Jawa, Jumat Kliwon ini juga punya potensi jadi orang kaya karena dua ramalan Primbon Jawa yang membahas tentang Jumat Kliwon ini meramal bahwa Jumat Kliwon ini akan banyak mendapatkan keprihatinan. Dari keprihatinan tersebut, Jumat Kliwon ini akan banyak belajar menjalani hidup sehingga dia bagaikan kepompong. Bagaikan ulat yang menjadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu. Gambaran Jumat Kliwon akan seperti itu jika Jumat Kliwon ini tidak tercemar dengan kesalahan-kesalahan hidup. Artinya tidak mendapatkan superta yang membuat Jumat Kliwon ini rusak. Jika Weton Jumat Kliwon ini mampu menjalani keprihatinan yang dia dapatkan semasa hidupnya, maka dia akan menjadi bintang. Seperti halnya ulat yang menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Awalnya, Weton ini prihatin dan banyak dibenci, dihina, dan lain sebagainya. Namun karena kesabarannya, kekuatan batinnya, Weton Jumat Kliwon ini akan menjadi sosok yang banyak disukai, yang banyak dicintai orang, karena dia memiliki keistimewaan yang luar biasa, keistimewaan khusus, weton yang paling spesial menurut ramalan Primbon Jawa. Kemudian weton yang ketiga yang dianugerahi mendapatkan keistimewaan khusus dan menjadi weton paling spesial menurut ramalan Primbon Jawa adalah weton Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon yang memiliki jumlah neptu 17. Jumlah neptu 17. Tipe Satria Wibawa. Weton yang tipe Satria Wibawa ini akan dianugerahi kemuliaan, kehormatan, keluhuran, dan disegani. Karakteristik perjalanan hidupnya akan seperti itu. Namun weton ini selain dianugerahi keistimewaan tersebut, weton ini juga termasuk dari weton yang dianugerahi keistimewaan yang religius. Artinya perjalanan hidupnya harus lebih taat, lebih mengedepankan ketaatan. Dalam hal ini adalah ketaatan kepada Yang Maha Kuasa. Religius di sini adalah kekuatannya memohon dan meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika hal religius ini tidak dilakukan oleh Weton Sabtu Kliwon, maka Weton Sabtu Kliwon ini akan gagal menjalani kehidupannya. Dia akan banyak sengsara dan menjalani keprihatinan. Namun jika religius ini, keagamaan dan ketaatannya dilakukan dengan bagus, maka Weton ini akan banyak mendapatkan keluhuran budi, akan mendapatkan kehormatan, kemuliaan. Selain itu, Weton ini juga akan mendapatkan kedudukan yang spesial lah dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan keluarga, dan lain sebagainya. Karena weton ini akan mendapatkan kedudukan atau tipe lungguh. Untuk hal kesuksesannya, weton ini lebih banyak menjalani kehidupan lakuning bumi. Lakuning bumi ini sama seperti halnya Selasa Wage. Jika bumi ini menjadi bumi yang subur, maka weton Selasa Sabtu Kliwon ini akan menjadi sosok yang sangat bermanfaat bagi diri dan sekitarnya. Seperti halnya bumi yang subur, jika ditanami sesuatu, maka tanaman tersebut akan tumbuh dan tanaman tersebut akan berbuah menjadi
tempat berteduh dan lain sebagainya akan banyak manfaat lagi yang bisa dipetik jika tanah tersebut subur dan bisa ditanami dengan bagus. Gambaran kehidupan dari Sabtu Kliwon akan seperti itu jika Sabtu Kliwon ini tidak meninggalkan ketaatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya menjadi sosok yang religius. Dalam hal rezeki, weton Sabtu Kliwon ini termasuk weton yang rezekinya selalu lancar ya, selalu ada. Jika weton ini berada dalam lingkup religius atau taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain Sabtu Kliwon yang juga dianugerahi keistimewaan religius adalah weton Senin Kliwon. Ini memiliki karakteristik yang sama. Senin Kliwon dan Sabtu Kliwon karakteristiknya hampir sama, namun perbedaannya nanti di sini adalah dalam hal ujian. Jika weton Senin Kliwon ini kuat dalam hal religiusnya, maka kehidupan Satria Wirang ini akan sangat kecil. Namun jika gagal dalam hal religiusnya, weton Senin Kliwon ini akan mendapatkan rasa malu yang luar biasa karena kesalahannya sendiri, baik itu dari ucapan, tingkah laku, dan lain sebagainya. Setelah menjalani Satria Wirang atau lepas dari Satria Wirang, entah weton ini gagal atau lulus dalam hal religius, namun dalam ramalan Primbon Jawa, weton Senin Kliwon ini juga akan mendapatkan kedudukan atau tipe lungguh. Tipe lungguh sama halnya dengan weton yang memiliki jumlah netu 17 akan mendapatkan kedudukan, kehormatan, kemuliaan, dan lain sebagainya. Weton Senin Kliwon ini tipe Satria Wirang ya, karena memiliki jumlah neptu 12, tipe Satria Wirang akan mendapatkan rasa malu, akan mendapatkan aib yang luar biasa karena kesalahan baik dari ucapan atau tingkah lakunya. Jika weton ini tidak mampu berada dalam lingkup religius atau ketaatannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jika Senin Kliwon ini taat, artinya lebih kuat dalam hal keagamaannya, maka Satria Wirang ini tidak akan banyak mempengaruhi kehidupannya. Artinya weton ini rasa malunya tidak akan luar biasa, meskipun mendapatkan rasa malu tapi tidak sangat besar. Untuk gambaran kehidupannya, weton Senin Kliwon ini yang tipe religius, yang memiliki keistimewaan religius, juga tipe ares, lakuning ares. Artinya weton ini akan banyak ujian ya, akan banyak cobaan, baik dari godaan dan lain sebagainya, karena Senin Kliwon ini memiliki kepribadian suka rapi, mewah, dan lain sebagainya. Karena Senin Kliwon ini rezekinya selalu lancar, jadi penampilannya selalu istimewa, selalu luar biasa, selalu rapi, dan lain sebagainya. Jadi tidak heran jika banyak orang yang menyukai weton Senin Kliwon ini karena penampilannya memang sangat menggiurkan dan lain sebagainya. Jika weton ini tidak kuat dalam menjalani ujiannya, maka dia tidak akan sampai pada lakuning aras, artinya dia tidak akan menjadi sosok yang tinggi. Namun jika weton Senin Kliwon ini berhasil mengendalikan dirinya, maka weton ini akan berada pada tingkat yang tinggi karena kehidupannya akan menjadi gambarannya seperti lakuning aras. Di sini lakuning aras ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Jika tidak kuat, maka dia akan menjadi godaan. Godaan di sini artinya sama halnya seperti setan. Namun jika weton Senin Kliwon ini kuat dalam hal religiusnya, maka dia akan menjadi singgasana. Singgasana di sini artinya menjadi sangat terhormat dibandingkan dengan weton-weton yang lain.
Kemudian dua weton lagi yang juga dianugerahi mendapat keistimewaan khusus menurut ramalan Primbon Jawa. Weton yang paling spesial adalah weton Senin Pon. Senin Pon ini yang memiliki jumlah neptu 11. Karakteristik atau kepribadiannya tipe sumur sinaba. Sumur sinaba artinya adalah akan mendapatkan kepintaran dan kebijaksanaan. Kepintaran dan kebijaksanaannya ini terkadang menjadikan dia menjadi tepat bagi orang lain untuk meminta nasihat dan pertolongan. Karena weton Senin Pon ini keistimewaannya adalah dia sosok yang cerdas dan juga bijaksana. Artinya dia mampu berbuat baik dan berbuat adil, menjadi pemikir yang tidak timpang atau tidak berat sebelah atau tidak pilih kasih dan lain sebagainya. Karena keistimewaannya Senin Pon ini adalah kecerdasan dan bijaksana. Weton Senin Pon ini dianugerahi keistimewaan dalam hal keberuntungan. Keberuntungan di sini banyak hal ya, banyak hal yang bisa dikategorikan keberuntungan, baik rezeki, karir dan lain sebagainya. Artinya Weton Senin Pon ini tidak banyak mendapatkan kesusahan atau keprihatinan dalam hidup. Selain itu, Weton Senin Pon ini juga tipe Sri. Tipe Sri di sini artinya weton ini dianugerahi rezeki yang lancar, rezekinya banyak, wadah rezekinya sangat besar. Ini weton yang spesial lah, Senin Pon ini weton spesial. Karakteristik atau kepribadiannya dia adalah sosok yang cerdas dan juga bijaksana. Dia juga adalah sosok orang yang kaya karena tipe Sri yang dianugerahi wadah rezeki yang besar. Rezekinya datang dari segala penjuru, turun dari langit, keluar dari bumi, datang dari empat penjuru angin. Senin Pon ini juga tipe lakuning bunga. Lakuning bunga di sini artinya banyak disukai orang, harum namanya, mendapatkan kehormatan dan lain sebagainya. Bunga adalah suatu hal yang menarik, yang bagus, yang banyak disukai orang. Selain itu, bunga juga termasuk dari hiasan, mempercantik suasana dan lain sebagainya. Kita gambarkan sendiri bunga itu apa. Dan kehidupan Senin Pon ini seperti itu. Artinya weton Senin Pon ini banyak disukai orang, kaya dan juga cerdas, bijaksana. Weton Senin Pon ini dianugerahi keistimewaan dalam hal keberuntungan dan punya kesempatan jadi orang sukses. Keberuntungannya di sini weton Senin Pon punya kesempatan menjadi orang yang sukses. Weton yang sama yang juga dianugerahi keistimewaan dalam hal keberuntungan yaitu weton Rabu Pahing. Berbeda dengan Senin Pon, Rabu Pahing ini Senin Pon yang tipe sumur sinaba, sedangkan Rabu Pahing di sini tipe tunggak semi. Tunggak semi di sini dianugerahi rezeki yang tidak pernah habis. Rezekinya terus mengalir, tidak putus-putus. Sesulit apapun, weton yang tipe tunggak semi ini biasanya masih mampu menabung, masih mampu membeli kebutuhan-kebutuhannya. Tidak sekrisis yang dibandingkan. Sekrisis apapun, rezeki dari weton tunggak semi ini masih ada. Artinya tidak akan habis total, ada namun sedikit, meskipun sedikit, ada meskipun sedikit. Weton Rabu Pahing ini selain tipe tunggak semi juga tipe Sri. 16 tipe Sri sama dengan Senin Pon ya, tipe Sri. Sri di sini dianugerahi wadah rezeki yang besar. Artinya rezeki weton Rabu Pahing ini datang dari segala
dari segala penjuru, turun dari langit, keluar dari bumi, datang dari empat penjuru angin. Artinya Weton Rabu Pahing ini adalah sosok yang kaya ya. Dalam hal rezeki mungkin ini Weton yang paling spesial. Selain tipe Tunggak Semi, tipe Sri, Weton Rabu Pahing ini juga memiliki kepribadian atau perjalanan hidup La Kuning Air. Air adalah gambaran dari rezeki yang tidak pernah habis, yang terus mengalir, juga menjadi penyejuk, menjadi sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan. Air adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, termasuk bumi ya, juga membutuhkan air. Rabu Pahing ini adalah weton yang paling spesial, yang paling istimewa ya, menurut ramalan Primbon Jawa. Selain tipe Tunggak Semi, weton Rabu Pahing ini juga tipe Sri, juga tipe La Kuning Air. Rabu Pahing ini mungkin menurut ramalan Primbon Jawa adalah rajanya dalam hal kerezekian. Artinya keberuntungannya sangat luar biasa ya. Weton Rabu Pahing ini punya kesempatan menjadi orang sukses. Itulah 6 weton yang mendapatkan keistimewaan khusus, 6 weton paling spesial menurut ramalan Primbon Jawa. Untuk melihat keistimewaan dan kelebihan lain dari 6 weton ini, silahkan kalian klik kotak playlist channel kami atau ikuti konten-konten terbaru channel kami. Terima kasih sudah menonton, semoga ada manfaat, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.